Jadi kita sama ya, tahun lalu pernah kena. Saya kebetulan di bulan Juli waktu itu wave yang paling parah di Indonesia, kayak semua orang di sekeliling kita tuh kayaknya semuanya positif COVID. Setelah sembuh nih Mbak, yang ada saya jadi bawel. Rasanya jadi kayak duta Satgas COVID-19 gitu. Bahkan kayak ke minimarket atau segala macam melihat orang yang abai tidak memakai masker, saya ingatkan. Jangan sampai deh, saya tuh saturasi oksigen waktu itu sampai ke angka 87, nauzubillah mindalik gitu ya. Jadi saya nggak pengen hal ini sebetulnya ke kejadian di kalian gitu. Kamu kayak gitu juga sih Mbak? Nggak kayak gitu nggak Mbak? Aku sedikit seperti itu. Kadang-kadang aku takut sama orang yang kalau misalkan keluar gitu ya, terus batuk-batuk. Aku tuh takut. Insecure sama. Keluar. Iya, aku batuk-batuk keluar. Karena kan waktu aku kena sakit itu, aku sempat nggak percaya. Kok aku bisa kena gitu. Karena pertama, aku selalu di rumah. Nggak pernah pergi-pergian. Pergi-pergian pun itu cuma ya membeli kebutuhan groceries makanan. Lah ya. Nggak perlu. Tapi kalau untuk pergi-pergi mau kemana pergi? Tempat-tempat juga nggak ada yang buka. Restoran nggak ada yang buka. Terus mau buka tapi sangat-sangat ketat. Masuknya juga ngantri-ngantri gitu. Tapi ya tiba-tiba kena. Akhirnya kaget juga, kok bisa saya kena gitu. Yeah. Di mana ini kena? Ya, nggak bisa yang disalahin. Jadi kita waktu itu pas tahun baru rame-rame sekeluarga. Sekeluarga ada kakakku, ada adikku, ada anakku, segala macem. Itu semuanya kena saat itu. Jadi aku dulu cek, positif. Terus yang kedua, ketiga, empatnya udah semuanya akhirnya pada kena. Pas dicek sih positif. Gitu. Tapi yang apa ya? Marah, sakitnya. Yang paling parah dari seluruh keluarga. Pada saat itu total ada berapa berarti Mbak yang barengan positif? Hampir semuanya, semua positif. Sampai tadinya anakku negatif, cuma karena tinggal satu rumah sama aku, mau nggak mau kata orang yang periksa, well you're positive too, kata dia. Udah harus positif gitu. Mau nggak mau pasti nular, karena kan dia juga deket sama aku waktu aku positif. Gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.